Kak. Masa ya, sekarang doi itu cuek sama aku. Ica, kenapa? Itu, kemarin kan aku minta jemput sama doi. Tapi dia bilangnya ada urusan. Padahal udah janji sama aku. Ica. Ih, kenapa sih itu kan jadi game over? Kenapa? Ini, coba deh liatin. Masa chatnya kayak gini sama aku? Sama aku. Apa cintanya dia udah berkurang ya? Gak tau. Emang cinta bisa diukur? Masuk. Oh iya ya, emangnya cinta besaran? Apakah cinta termasuk besaran? Apa saja yang termasuk besaran IPA? Ngapain? Sen. Ini nih, aku habis beli beras dari sini 1 kilo. Tapi kok enteng banget ya? Padahal aku juga habis beli beras 1 kilo tapi di warung sebelah. Tapi kayaknya emang punya sedikit banget deh. Iya nih, enteng banget. Ya udah, aku punya timbangan kok di kos. Mending timbang di kos gua aja yuk. Pelajarannya Bu Kartika, kalau ukur pakai gelas itu bukan satuan. Satuan apa ya? Satuan baku. Oh iya, satuan baku. Lihat juga teman-teman. Yang ini nih. Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Besaran fisis dibagi menjadi dua. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ini adalah besaran-besaran pokok. Massa, panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk mengingat besaran dan satuan, kalian harus tahu cara mudah untuk menghafal. Ingat saja, massa paling indah waktu ku jumpa Susi. Massa berarti massa, pa-nya panjang, in intensitas cahaya, waktu, dan kuat arus, jumlah zat, dan suhu. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, volume diturunkan dari besaran panjang, massa jenis, dan sebagainya. Dimensi besaran turunan, misalnya luas, panjang kali lebar, L kali L jadi L kuadrat. Volume, panjang kali lebar kali tinggi,
L, 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 maka L pangkat 3. Lalu massa jenis. Massa jenis, massa dibagi volume, maka hasilnya adalah massa M dan volume L pangkat 3. Kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak dimensinya L, waktu dimensinya T. Jadi LT min 1. Percepatan. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Sehingga LT min 1 per T sama dengan LT. Pertama kita harus mengenal apa itu besaran. Besaran fisika atau dikenal sebagai physical quantities memiliki definisi segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila saya mengukur tinggi badan saya, tinggi badan merupakan sebuah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya 170 cm. Suhu tubuh juga merupakan besaran dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya 36 derajat Celcius. Oke, mungkin kamu akan bertanya, mengapa sebuah besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kata sifat tidak bisa digunakan karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, sepatu saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang, mobil ini ukurannya besar, kalau bus ini lebih besar. Bagaimana dengan pesawat terbang? Sangat besar. Bandaranya sangat amat besar. Bagaimana dengan sebuah kota? Luar biasa besar. Bagaimana dengan provinsi? Negara? Bagaimana dengan benua? Dunia? Apalagi tata surya? Kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar mereka tadi. Apabila kita ingin menyatakan ukuran benda-benda tadi dengan angka, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Contohnya, tinggi badan saya 170 cm. Panjang mobil ini adalah 4,5 meter. Panjang bus ini 15 meter. Panjang pesawat terbang 50 meter. Dan seterusnya. Tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakan dengan angka. Untuk besaran-besaran yang memiliki satuan, satuan tersebut bisa digunakan sebagai skala pembanding. Namun, mengapa harus memiliki satuan baku? Misalkan jika saya mengatakan tinggi badan saya adalah 1,7 meter, maka seluruh orang di dunia, contohnya Amerika, di Jepang, atau di Eropa, pasti akan mengerti bahwa tinggi badan saya adalah 1,7 meter. Satuan yang dipakai dan dimengerti oleh seluruh orang di dunia ini sering disebut sebagai satuan internasional. Dalam bidang fisika, biasanya dikenal sebagai besaran pokok. Contohnya seperti besaran panjang yang satuannya meter, besaran massa satuannya kilogram. Lalu ada besaran waktu yang satuannya adalah detik. Lalu ada suhu yang ternyata satuannya adalah Kelvin. Dan masih banyak lagi. Oke, mungkin sampai di sini. Setelah mempelajari video sebelumnya, kita jadi tahu bahwa cinta bukan merupakan besaran IPA. Berikut yang bukan merupakan besaran IPA yang lain seperti rasa sayang dan keadilan. Sedangkan yang merupakan besaran IPA meliputi besaran pokok dan besaran turunan.